Kembali lagi di channel Paido Sengok. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya bisa membuat video. Dan kalau kalian penonton setia saya, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, kemarin saya sudah coba-coba di putaran Singapura hari ini, dan 3 hari kemarin gak ada worry apa. Silahkan kalian cek video saya yang sebelumnya, sudah JP 3 kali berturut-turut. Nah, sekarang apakah bisa JP lagi? Silahkan kalian simak tarikan-tarikan saya ini. Nah, gak usah berlama-lama, langsung saja seperti biasa. Di sini saya temukan patokan seperti tarikan saya yang kemarin-kemarin, 36. Dan di bawah di hari Rabu ini ada juga angka 36, pergerakan yang sama. Turun ke bawah di patokan kita di atas ada angka 693, dan di bawah angka 3 ini ada angka 9883 untuk kita jadikan angka mainnya. Nah, untuk di hari Rabu ini kita carikan pergerakan angka yang sama di patokan kita yang di atas. Ada pergerakan yang sama 693, dan untuk nanti sore masih kosong, kita carikan angka jitunya. Nah, untuk di angka 83 ini di patokan kita yang di atas ada pergerakan angka yang pastinya sudah pasti ini ada angka 33. Kita lari ke samping kanan, ada angka 33, turun ke angka 3, dan di bawah ada 88. Kalian ikuti yang warna hijau, kita turunkan 83. Sedangkan di hari Rabu ini sesuai patokan kita yang di atas ada pergerakan angka yang sama. Ini ada 88, dan di bawah ada 11. Nah, kita untuk sementara dapatkan angka 81 dan angka mainnya 839. Nah, kalian catat karena saya tidak akan membagikan angka hasilnya, saya cuma mencari angka tarikan-tarikan ini saja. Nah, untuk di angka 98 ini saya temukan di sini ada angka 99. Kalian ikuti warna coklat, ada pergerakan angka 88. Nah, karena itu yang paling bagus saya lihat, saya turunkan di 98 di patokan kita yang di atas, dan di bawah dengan pergerakan yang sama ada juga 99. 22 kita turunkan di angka yang masih kosong di bawah di hari Rabu ini. Nah, semoga Pak Banot mengizinkan angka-angka dari kerja ini bisa JP masal untuk nanti sore buat kalian-kalian semua yang menonton video saya ini. Nah, bila angka saya ini bagus, silahkan jadikan sebagai angka-angka kalian. Jika tidak, jadikan saja sebagai perbandingan tarikan-tarikan yang kalian dapatkan. Terima kasih, semoga JP masal semua. Nah, biar kalian tidak bingung, saya lupa mengubah warnanya, ini ada 3. Nah, itu saja. Terima kasih.